kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Jalan dengan laki-laki yang bukan muhrim kamu. Maaf, Mas. Aku cuma pergi sebentar aja. Karena Jihan pengen jalan-jalan sama ayah dan ibunya, Mas. Itu cuma alasan kamu aja. Ayo masuk. Jangan, Pak. Ibu gak salah. Jihan yang ngajak ibu jalan-jalan sama ayah. Ya udah, Jihan sama ayah aja. Vin, lu kurang ngajar ya, Vin? Ayah! Gigo kayak gitu, aku jadi bangun nih. Aku mimpi buruk, Cantika. Mimpi buruk? Mimpi apaan? Aku mimpi ayahku dipukulin sama papaku. Terus ibu aku dimarah-marahin. Ya, malah nangis nih orang. Mendingan aku takut-takutin aja deh, biar dia pindah ke kamar ayahnya. Dian, kamu tahu nggak kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan? Tahu? Emang biasanya ibu tiri atau papa tiri kita itu jahat. Aku juga punya ibu tiri, dia jahat. Apalagi ya, papa tiri itu juga bisa aja suka mukulin ibu kamu. Oh ya, udah ya, aku pengen tidur. Awas kalau berisik lagi. Jadi kepikiran ibu. Apa aku ke kamar ayah aja ya? Yes, berhasil. Hadir lagi ah. Ayah,